Relay di sini adalah berfungsi menjaga tegangan dan arus tetap stabil pada kontak dengan jarak kontrol yang jauh. Misalnya kalau kita bisa lihat di sini, contoh ini adalah pompa air atau jet pump, ya ini PLN. Nah, supaya tegangan yang dihasilkan atau dibutuhkan jet pump tetap stabil pada posisinya, apabila di sini ada switch control, yaitu kontrol tangki air, ya kan. Nah, supaya tegangan tidak habis di jalan untuk menghidupkan jet pump, tetapi dengan adanya relay ini, makanya relatif dekat ya antara pompa dengan kontak atau dengan tegangan yang ada di PLN. Sama kayak di mesin sepeda motor secara sederhana, di sini ada ECM, kemudian di sini ada aki, dan di sini adalah relay. Relay ini dekat dengan aki, kita bisa lihat aki, relay, kemudian ECM. Supaya kebutuhan ECM tetap stabil dan arusnya tetap sama dan tidak terjauh, makanya dibutuhkanlah relay ini. Relay ini kontrolnya ada di atas, itu kunci kontaknya. Dia akan naik ke atas, itu hanya sekedar kontaknya ya, kontrolnya untuk menghidupkan elektromagnetik. Sehingga elektromagnetik tersebut akan menggerakkan kontak yang sini. Nah, ini bisa ada tiga relay, satu untuk relay ECM, satu untuk lampu, dan satu untuk pengisian. Terasa seperti itu, kira-kira apa itu relay.